kebijakan yang harus dilaksanakan ketat akan kurang efektif, maka keterlibatan masyarakat atau partisipasi masyarakat ke depan. Pak Profesor teori baru. Jadi kalau memang nanti pengembangan novelty-nya dilakukan, kita mengambil judul disertasi ini ya, model interpretasi atau bukan proses informasi dalam pengelolaan lingkungan hidup terkait studi kasus masalah. Kenapa mengambil penelitian ini? Karena yang namanya permen nomor 1 tahun 2021 tentang program penilaian peringkat kinerja perusahaan ini yang harus diterapkan di daerah terhadap keterlibatan para perusahaan kedepannya. Judul tersebut kita mengambil arti modelnya mengeluarkan efek karena nanti keterlibatan masyarakat sebagai alat kontrol untuk masalah lingkungan. Kalau untuk pas kedepannya saya kira dikeluarkan tanpa sangat cukup, apalagi dengan informasi asalnya ini kalau dibandingkan dengan program-program yang lain saya kira lebih bagus.